buat cempedak. Banyak tidak baik benar. Mahal lagi. Paham lele lagi toh. Aku belum masang tempat ya. Tapi lele itu kan aku banyak air, kamu tuh cukup kok. Tahan loh kan? Enggak kalau gitu itu tidak. Itu bisa banyak air. Dan perintahannya. Sama sing jual-jual itu kan om beli segal kan. Dua persen itu sama. Kan kurangnya loh. Double. Tapi enggak boleh gabung. Mati. Terima kasih bagus. Nilai kan pakai ini. Memang sinjol itu kalau beli segal kan. Oh, mandung banyak kawan mek kok. Banyak kan toh. Jam 10 masih banyak sudah. Sama ya Rod. Mandung janjang, janjang menjenjang. 400. Betul deh. Potong boy. Saya lihat boy. Teknik ente ada saja yang menampakkan yang aneh-aneh. Cowok. Empat puluh berarti berapa kilo? Nah, disiram dengan air es salju lah. Terus laris manis Tanjung Simpul. Uang habis lah, barang habis. Bibi datang langsung beli. Tuh yang depan masih banyak tuh, ya, tuh, wah banyak. Dang. 50. Hah? 10 juta lah. Boleh. Nah. Berapa lah? Itu Pak, ada orang handphone itu Pak, diangkat dulu Pak. Aja biar aja dulu. Potong nggak? Ganteng di sini ya. Nih, terus saya merekam orang-orang ganteng aja di sini nih. Padahal saya tidak ada kerjaan. Nah ini pemain bola. Nah, yang ini mantan penyanyi. Mantan artis dari Tiongkok, Andy Lau ya. Ini Iwan Malas sudah. Ini pemain bola nih boy. Jam tayangnya nih, jam terbang dia ini sibuk. Anak Kanjo terus tahu pangkot. Hari ini ada ikan kembung, ikan sarden, ikan nila, ikan bawal, ikan paten, sama ikan tongkol dan mayong. Udang juga ada di sini, kepala mayong. Nah, ini kepala mayong ya. Kepala mayong ini mahal nih sini. Ini ikan segar-segar kita jual, ikan apkir tidak kita jual. Ini ikan apkir yang tidak kita jual. Ini ya, ini apkirnya kita jual yang segar-segar yang bagus. Ini apkir kita jual, boy. Ya agak siang nih pasar, sebagai nanti ramai lagi. Kita mau lihat bok ikan. Wah, ini ikan paten ini, rombongan ikan paten. Ini ada ukuran yang 1 kilo. Nah, ini tidak ada ukuran yang 2 kilo ya, 1,5 kilo nih rata-rata ini. Nah, ini 1,5 kilo. Kalau kita lihat yang di sebelahnya lagi nih, ini ikan apa ya? Wah, ini masih dikemas nih, belum buka ya. Ini sepertinya ikan sarden nih. Ikan sarden sama ikan kembung. Kita lihat yang satunya ini lagi, ini ikan apa ini? Bisa dibaret dulu. Oh, ini juga masih di box nih. Ini masih ikan es ya, dipecahkan. Ini sudah kosong. Ini ikan apa ini? Wah, ini ikan kembung kawan-kawan. Nah, ini ikan kembung, ikannya masih segar-segar nih. Ikan kembung. Tuh, udah kosong, mau siap dibawa ya. Wah, ini udang. Ini pun masih segar nih.